Iya, belut pemirsa kelihatannya itu. Nah, itu nyundul. Wih, ya Allah. Wih, gendeng. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan saya Cak Agus Ngapak di Ngurek Belut Saja. Oke, petualangan mancing belut Cak Agus Ngapak kali ini tersaji di spot rawa tengah kota ya pemirsa. Namun sayang sekali ini rawanya dijadikan tempat pembuangan sampah ya, seperti di depan sana. Nah, ini kemungkinan mau di apa? Timbun ya pemirsa, untuk jalan tol, pembuatan jalan tol itu di depan sana. Baru separuh itu. Nah, sebelum dijadikan jalan tol, alangkah baiknya saya selamatkan dulu belut-belut yang terbenam lumpur di sini ya pemirsa. Oke. Nah, untuk mencarinya tetap kita berjalan-jalan di pinggiran ini ya pemirsa, apa pematang ini. Oke, kita mulai petualangan mancing belut Cak Agus Ngapak dari lubang yang ini ya pemirsa. Bang, cantik ini. Oke, kita cek ya pemirsa lubang yang satu ini. Nah, perlu kalian ketahui ya pemirsa, total sudah 4 ekor belut saya lendetkan dari lubang ini ya pemirsa. Berarti ini lubang isi ulang. Dan uniknya lagi, satu lubang langsung kena 2 belut ya pemirsa. Bisa kalian cek di video sebelumnya ya pemirsa. Oke, kita cek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada belutnya lagi? Nah, ini keuntungan kalau kita mancing nggak merusak lubang ya pemirsa. Kalau belutnya melimpah pasti dihuni lagi. Wih. Loh kok ngono rek? Nah, lihat naik turun pemirsa. Wih, deleng gue. Wih, keren banget. Tapi kok cuma kendut. Wih, ayo santap. Selep. Wih, santap rek. Wih, maktub. Belut ya pemirsa, maktub kok. Mak crot. Wih. Wih. Nyantol lu, nyantol pemirsa. Oke, aduh. Ukurannya rata-rata segini pemirsa. Oke, jempol kaki lagi. Alhamdulillah tapi ya. Oke, mantap. Salam-salamnya tetap buat seluruh subscriber Kang Agus Ngapak. Nah, ini luka-luka ini badannya. Oke, kita bungkus. Salam satu hobi. Uhuy. Nah, lihat pemirsa, di bawah sana ada lubang mensurigakan ya. Lihat. Tadi saya doker-doker tertutup apa itu? Cangkang keong. Nah, itu cangkang keong ya. Oke. Kalau lubang seperti itu biasanya positif. Kita cek umpane baby frog. Apakah lubang belut? Kita kitik-kitik. Kita kitik-kitik seperti ini ya. Biar naik belutnya. Sambil fokus pergerakan air. Ayo, mana Lut? Senggol dong Lut. Kamu belut atau kadut? Oh, disenggol pemirsa. Waduh, elek-elek nyenggol ya.
nggak bilang-bilang pemirsa, cerot, kue, kene orang kue, berot berot, wis, wih berot, wih, telang kue pemirsa, wis, ya Allah, super gitu pemirsa, telang kue, wih, muki di super gitu, deh. Lihat, super banget. Nah ini pemirsa belutnya ya super banget ini ya. Oke, untuk ukuran belut rawa ya super banget. Aduh, piye iki belutnya. Nah, oke mantap. Salam-salamnya. Nah pemirsa ini dia belutnya ya. Waduh, berontak ya kamu ya. Nah, ini untuk ukuran belut rawa ya super banget ya. Dalam gue. Oke, mantap. Salam-salamnya tetap buat seluruh subscriber dan penonton setia Cak Ngapak Kita Bungkus. Salam satu hobi. Oh, luka pemirsa. Nah, itu bibirnya habis sobek itu paling. Oke, kita bungkus. Salam satu hobi. Uhuy. Lihat pemirsa, hasil mendoker-doker di depan sana ada lubang ya, lubang sumber mata air kelihatannya ya. Ini nyumber ini tadi. Oke, akan saya coba cek. Kira-kira belut atau apa ya? Biasanya kalau nyumber itu belut pemirsa. Nah, itu ya, nyumber. Loh. Oh iya belut pemirsa kelihatannya itu. Nah itu nyundul. Wish. Nah itu nyundul. Wish. Ya Allah. Wih gendeng. Wish. Astagfirullah kaget rek. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget pemirsa. Baru naruh ya. Wih. Is. Wih sapiro, wih jempol kaki lagi pemirsa. Lihat, sambarannya ganas banget. Lihat, mantap ya gado bawah. Oke. Kalau mancing di sini ya cuma modal dengkul pemirsa. Ya ini bisa dapat belut-belut babon. Oke, mantap banget ya. Ini salam-salamnya tetap buat seluruh subscriber dan penonton setia Cak Ngapak Kita Bungkus. Salam satu hobi. Huhui. Oke, asli saya tadi kaget banget pemirsa ya di sini. Soalnya belutnya keluar membawa lumpur halus pemirsa. Jadi saya samar-samar langsung disantap saja. Nah, itu mengalir air. Oke, biarkan seperti ini ya pemirsa, nggak usah dibongkar-bongkar. Nah, ini keuntungan mancing belut versi saya ya, main cepat. Jadi lubangnya nggak rusak. Kalau kita biarkan masuk senar sampai habis ya wassalam. Oke, mantap. Nah, lihat pemirsa, di bawah sana ada lubang mensurigakan ya. Lihat. Oke, akan saya coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap lubangnya mengarah ke rawa ya pemirsa. Mudah-mudahan ada senggolan. Kita kitik-kitik. Ayo lut, senggol lut, sarapan. Sarapan durung mesti kita. Ayo sarapan sih. Umpan enak iki. Kita kitik-kitik ya pemirsa. Ayo, mana ini? Tetap ingat 2T, titen dan telaten. Kalau sudah nemu lubang, tinggal kita nelateni ya pemirsa. Sampai mau nyenggol. Oke, lihat pemirsa, sepertinya senggol ya ini. Wih. Ya Allah. Wish. Ih, berot rek. Wish. Sapiro belute. Terus sih. Lumayan pemirsa. Lumayan besar ini jempol kaki. Wish. Berontak. Nah, ini belutnya.
Nah, ini pemirsa, aduh sampai tertelan rek. Ini saya biarkan tadi ya pemirsa. Oke, mantap. Kita bungkus ya. Salam satu hobi. Uhuy. Nah untuk hasil lihat ya pemirsa, ini alhamdulillah dapat yang besar ini, mungkin di super gitu ya. Tapi sayang ini mati ini. Goreng aja dan bulat-bulat. Lumayan sejempol kaki. 4 ekor ini total rezeki saya hari ini, alhamdulillah. Nah untuk mancing di sini cuma modal dengkul pemirsa ya. Jangan salah persepsi ya. Modal dengkul di sini yang saya maksud, asal dengkul atau lutut kita kuat untuk jongkok mencari lubang dan niteni. Ngelateni lubang sampai belutnya mau makan, insya Allah dapat belut besar lah di sini ya. Seperti tadi, alhamdulillah. Oke, sekian dulu petualangan mancing belut Cabus Ngapak siang ini. Dan saya sendiri juga tadi habis pulang kerja langsung berangkat untuk mencari hiburan buat kawanku semua. Semoga apa yang saya sajikan menghibur kawanku semua lah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam satu hobi.